Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita biasa bersalam. Kalau sebelum sembahyang tadi dia tiada bersalaman, jadi sebelum sembahyang sebab lambat dia masuk ke dalam sholat, tak sempat tengok kiri kanan. Allahu Akbar. Selepas sembahyang baru dia tengok. Sunnah. Sebab dalam hadis idza ta'al muslimani, kala dua orang muslim berjumpa, wayal taqiyani bertatap muka berhadapan-hadapan, wayal tasafahani berjabat tangan, illa ghufira lahum ma diampunkan Allah dosa-dosanya. Maka bersalaman pertama kali berjumpa bertatap muka sunnah. Tapi kalau sudah bersalaman sebelum sembahyang jumpa di pintu sudah bersalaman. Selepas sembahyang dia salam lagi. Bukan kata Abdul Somad, Imam Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i. Kalau sebelum sholat dia belum bersalaman, selepas sholat dia bersalaman, sunnah. Kalau sebelum sholat dia sudah bersalaman, selepas sholat dia salaman lagi, mubah. Yang terbalik. Di keluar dari masjid ditanya orang, apa hukum bersalaman selepas sholat? Mubah ke sunnah? Sebelum sholat sudah salaman, selepas sholat salaman lagi, mubah. Sebelum sholat tak ada salaman, selepas sholat baru bersalaman, sunnah. Kata Imam Nawawi, yang tak boleh itu sedang sholat salaman. Ada orang sholat ini dia tak tengok tempat sujud, dia tengok sujud. Mungkin orang yang buat macam itu dua je. Pertama budak kecil, yang kedua mu'alab. Mu'alab dia belum tahu. Dia sangka sembahyang itu boleh bersalaman. Bila ada orang macam itu, maka kita maafkan. Boleh jadi dia silap, dia tersilap, dia